Siap? Yuk. Halo, apa kabar yang di rumah? Tetap sehat? Tetap semangat? Ketemu lagi sama aku, Christy. So, ini hari kita yang ketujuh. Challenge kita di hari yang ketujuh. Aku harap kalian tetap semangat, tetap mau olahraga walaupun di rumah. Jangan bermalas-malasan, kita langsung aja mulai. Yuk, siapin ya. Kalau punya, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Langsung aja ke gerakan kita yang pertama. Guys, tadi aku udah stretching. So, kalian di rumah, kalian stretching dulu. Boleh improve apa aja stretchingnya. Yang penting lemesin sedikit otot tubuhnya. So, lanjut aja kita langsung ke gerakan yang pertama. Mundurkan kaki kanan dulu. Kedua kaki sama kuatnya. Lihat satu titik di depan. Perut aktif. Tarik nafas, turunin lutut kanan. Buang. 25 kali.25 sebelah kirinya. Tarik nafas, turunin. Buang. 25. Next, crossin tangan di depan. Untuk otot, ada. Sekarang untuk gerakan yang ketiga, otot tangan. Tarik nafas dulu, buang nafas. Satu, dua, tiga, 25 kali. Thank you.
5. Left side. Tarik nafas dulu, buang nafas. 1, 2, 3, 2, 5. Next, kembali untuk otot dada, kita berbaring di lantai. Next, kembali untuk kaki kita dan bokong. Oke, siap. Tarik nafas. Buang. 1, 2, 3. Lanjut dulu. Next, sebelah kiri. Semangat. Tarik nafas dulu. Buang nafas. Yeah.
gerakan, 3 gerakan lagi. Let's go. Lima gerakan, tinggal dua. Ayo, semangat. Sisa dua gerakan terakhir, kita minta bantuan tembok. Menempel kon di tembok 90 derajat. Guys, ini terakhir untuk otot tangan. Tarik nafas dulu, dan buang. Dua puluh lima. Buat hari ini selesai. Aku berkeringat banget. Semoga kalian juga enjoy sama latihan kita selama seminggu ini. Pokoknya harus tetap semangat, harus tetap olahraga, latihan di rumah, apapun olahraga kalian suka. Kalau kalian suka yoga, ya silahkan yoga. Yang suka ya sementara ini kita cari olahraga yang bisa kita lakuin di rumah. So ikutin terus video olahraga bareng aku. Harus terus jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi, minum air putih minimal 2 liter sehari, terus tidur yang cukup, istirahat yang cukup at least 7-8 jam
sehari, terus bangun pagi-pagi, olahraga, jaga kebersihan. Tetap semangat, tetap bisa saling berbagi energi positif yang baik ke teman-teman, ke orang lain. Peluk cium dari jauh, dari Ubud.